Berita dipetik dari portal Roti Kaya, baru-baru ini selebriti popular Nilova ada memuat naik perkongsian di Instastory, memaparkan suaminya Piyuri sedang membeli barangan rumah. Menurut Nilova, semenjak berkawin, dia tidak pernah membeli barang dapur karena segalanya diuruskan sepenuhnya oleh suami. Kata Nilova lagi, segala jenis dan jenama barangan yang dibeli dipilih oleh suaminya sendiri. Malah, Nilova memberitahu bapak mentuanya yaitu Datuk Sri Ismail juga turut melakukan perkara yang sama. Minggu lalu, Nilova mengumumkan dirinya sedang berbadan dua dan bakal menimang cahaya mata kedua tidak lama lagi.